Okey, kita tengok pula lagi satu contoh. Contoh dalam buku dia panggil sebagai example 13, tapi kita punya contoh 2 lah. Okey, apa bezanya contoh ni dengan contoh sebelum ni? Okey, first kali kita tengok dia ada 3 variables kat sini. Ada X, Y dan Z. Okey, lepas tu dia punya constraint pun dekat sini ada 3 constraint. Okey, yang pertama, yang kedua, lepas tu ada yang ketiga. Dekat sini ni memberi maksud yang sama lah. Ni maksudnya nilai variable dia X, Y dan Z dia adalah non-negative. Okay, so kita bila dapat soalan macam ni, kita punya tableau tu akan jadi lagi panjang lah, panjang sikit eh. Sebab nanti select variable juga akan ada 3 dan juga row dia pun akan bertambah. Okay, so first sekali stepnya macam biasa kita akan tukarkan dulu kepada bentuk standard form, iaitu tuliskan ke dalam bentuk yang ada select variable. Okay, so untuk first constraint dia ada X tambah Y tambah Z kat sini less than equal to. Okay, so kalau check ni semua memang maximization, standard maximization punya soalan lah. So select variable pertama tambah S1 kita ada sama dengan 10. Untuk constraint kedua kita ada 4X tolak 3Y tambah Z tambah S2 sama dengan 3. 2X tambah Y tolak Z tambah S3 sama dengan 10. Ok, so kita ada 3 variables dan juga 3 constraint. So bermaksud ada 3 juga select variable. Kemudian kita tuliskan objective function kita, P mesti bernilai positif. So bermaksud yang kanan semua kena pindah sebelah kiri. Jadi kita akan ada negative 2X tambah 3Y tolak Z tambah dengan P sama dengan 0. Okay, so sekarang kita susunkan maklumat ini ke dalam kita punya initial tableau ataupun tableau yang pertama. So first tableau. Okay, first tableau kita. Jadi sekarang kita punya table ni panjang sikit lah. So kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. Lepas tu select variable ada S1, S2, S3 dan kita ada P dan ni kita punya constant. Okay, so buatkan table sikit. Jadi untuk table, okay, so ini dia punya constant. So kena besar sikit lah. Okay, dan kita ada 3 constraint. So bermaksud bawah sekali kita akan ada objective function. Okay, jadi susunkan maklumat yang ada ke dalam tableau kita. So kita masukkan yang first ni kita ada 1 1 1, S1 ada 1, S2 0 0, P pun 0, C nya 10. Yang kedua kita akan dapat 4 negatif 3. So masukkan 4 negatif 3, 1 0 1 0 0 sini 3. Untuk third constraint kita akan ada kat sini 2, 1, negatif 1, sini 0, 0, 1, sini P nya 0, constant nya 10 dan objective function kita ada negatif 2, sini positif 3, negatif 1, Z, sini ada 0, 0, 0, P nya kita ada 1 dan 0, 0. Okay, so itu kita punya initial tableau. Next kita tengok daripada objective function kita ada tak yang negatif. So ada 2 negatif kat sini. Jadi kita akan pilih yang mana satu yang the most negative. So kita ada nombor 2 ni. Okay, jadi nombor 2 ni, so bermaksud ini kita punya pivot column sekarang. So kita kena check dia punya pivot row pula. Jadi pivot row kat sini kita ambil 10 bahagi dengan 1. Ok,
Okay, so kalau nak tak nak confuse, kita tandakan semua ni. Jadi 10 kena bahagi dengan negatif 1. So kalau kita tengok sini, kita ada 10 bahagi dengan 10 bahagi 1 dapat 10. Sini kita ada 3 bahagi 4, okay, 3 per 4 kan, so dapat 0.75. Sini ada 10 bahagi dengan 2, 10 bahagi 2 kita dapat 5. Jadi antara 3 ni, yang mana satu yang paling kecil, nilai positif tapi yang paling kecil ialah rho 2. So rho 2 akan menjadi kita punya pivot rho. Dan nombor 4 ini adalah kita punya pivot element. Okay, hanya pivot element dan pivot row sahaja yang kekal. Yang lain dalam pivot column ni kena jadi kosong. Satu kena jadi kosong, dua ni kena jadi kosong, negatif dua ni pun kena jadi kosong. So kita akan preparekan pula kita punya second tableau. Jadi ini kita punya second tableau. Okay, sama kita boleh preparekan sama seperti tableau kita yang ke atas tu. So sini kita ada X, Y, Z. Kita ada S1, S2, S3. Kita ada P, sini ada constant. Jadi buatkan table. So sini ada sikit. Okey, jadi yang kekal hanyalah second row saja. So saya tulis semula second row kat sini, ada 4, negatif 3, ada 1, 0, 1, 0, 0, 3. Okey, jadi kita ulang step. Kita kena jadikan 1 ni jadi kosong, 2 jadi kosong, negatif 2 jadi kosong. So kita buat macam Gaussian elimination. Jadi yang kita nak tukar dekat sini adalah row 1. Okay, row 1 kena jadikan kosong. So formula yang kita boleh guna dekat sini ialah untuk row 1, 4 row 1 tolak dengan row 2. So nanti kita akan dapat kosong dekat sini. Okay, jadi gunakan formula yang sama, kita ubah juga yang lain. So kat sini kita akan dapat 7, 3, 4, negatif 1, sini kosong, sini kosong, sini dapat 3/7. Okay, next untuk 2 ni pun kena jadikan kosong, kaitkan dengan kita punya elemen tadi. So ini adalah row 3. So row 3 sekarang sebab dia 2, kena darab 2. So 2 row 3 tolakkan dengan row 2. 2 row 3 tolak row 2. So sini dapat kosong. Sini 5. Sini negatif 3, kosong, negatif 1, 2, kosong. Sini dapat 17. Okay, jangan lupa. So sekarang kita ada row 4 pula. Negatif 2 ni kena jadikan kosong. So kita punya row 4 ni kena darab 2 lah. So 2 row 4 sebab dia negatif, jadi kena tambah dengan row 2. So kita dapat kosong. Sini dapat 3, negatif 1, kosong, 1, kosong, 2 dan juga 3. Okey, jadi kita check dekat row bawah sekali ni ada lagi tak yang negatif. Jadi kat sini kita nampak ada satu yang negatif kat sini. So ini akan menjadi pivot column yang baru. Okey, so pivot column, jadi kita boleh pilih semua ini sebagai pivot column. Jadi yang siapa yang akan jadi pivot element, so kita kena bahagilah. Jadi kat sini 3/7 bahagi 3. 37 bahagi 3 kita akan dapat, kalau tekan kalkulator dapat 12.33. So yang ini dia akan jadi 3 bahagi 1. 3 bahagi 1 dapat 3. Sini 17. Okey, sekarang ni 17 bahagi 3 ni ada negatif, okay? Jadi ini memang automatik kita reject lah. So ini memang tak akan menjadi pivot row. So antara dua ni je kita pilih. So yang ini ada 12 dengan 3. So kita pilih yang mana paling kecil, positif paling kecil. So row 2. Jadi row 2 masih kekal akan menjadi pivot
pro. So kita preparekan pula third tableau dan kekalkan second row sebagai pivot row. Okay, so kita buat third tableau. Third tableau kita, okay, kita siapkan, kita ada X, kita ada Y, kita ada Z, S1, S2, S3, kita ada P dan juga C. Okay, table. Buat table. Dan table. Okay, so kekalkan row 2. Masih kekalkan row 2. So kita ada kat sini 4, negative 3, 1, 0, 1, 0, 0, 3. So sekarang kita kena tukar pula elemen kita tadi adalah 1 kan. So ini adalah elemen. Jadi kita kena tukar 3, negatif 3, negatif 1 ni kena jadi 0. So kita buatkan formula. So untuk 3 ni, okay, row 1. Untuk row 1, okay, dia akan jadi row 1 tolak dengan 3 row 2. Okay, so nanti kita akan dapat dekat sini negatif 12. Sini dapat 16. 04, negatif 4, 00, sini 28. Okay, jadi kecil pula sikit kan. Okay, takpelah. Okay, boleh nampak kan. So kita nak tukar negatif 3 pula jadi kosong. So ini adalah row 3. Row 3, kita row 3 sebab dia negatif. So kena tambah dengan 3 row 2. So nanti dekat sini kita dapat 12, negatif 4, kosong, sini kosong, sini dapat 2, sini dapat 2, kosong, sini 26. Okey, dan kita ada row 4, jangan lupa kita ada row 4 dekat sini. So row 4 sebab dia negatif 1, nak kaitkan dengan 1, jadi kita tambahkan aja. So kita dapat row 4 tambah row 2. So kat sini nanti kita akan dapat kosong lah. Okay, jadi dekat sini bila kita kira formula yang sama, kita dapat 4, 0, sini dapat 0 tadi, so sini 0 lagi, dapat 2, 0, 2, sini dapat 6. Okay, jadi sekarang kita check third tableau kita ada tak lagi yang negatif bawah ni, bila dah siap kan, dah tak ada negatif, okay, bermaksud kita dah boleh bagi jawapan akhir. Okay, macam mana nak cari jawapan akhir? Okay, kita tengok dulu satu persatu. X tak ada, jadi kita akan dapat kosong. So kita boleh tulis dekat sini X sama dengan kosong. Kemudian Y pun, okay, tak ada juga yang kosong-kosong sini. So sini kita akan dapat Y sama dengan kosong. Kemudian Z, okay, Z ada nilai. Z ada 1 dekat sini. So kita akan baca dekat second row. So 1Z sama dengan 3. Jadi Z sama dengan 3. Okay, S1 kita boleh baca. So S1 dia akan baca yang atas sekali. So kat sini ada 4S1 sama dengan 28. So S1 sama dengan 7. S2 tak ada yang kosong. So S2 sama dengan kosong. S3 kita boleh baca dekat sini. So S3 sini ada 2. 2 S3 sama dengan 26. So S3 sama dengan 13. Dan yang paling penting sekali ialah kita punya objective function sekarang. Kita ada 2P sama dengan 6. Bermaksud P sama dengan 3. Okay, jadi kita boleh buat ayat sikit, iaitu the maximum value of tree, sebab P kita ambil dekat P tadi, is at, okay, X kita kosong, Y kosong, manakala Z kita adalah 3. Okay, so siap, itu jawapan kita.